Karen dari Australia, di mana PT Karen ini mempercayakan kepada PT Artenail untuk melakukan pendistribusian nasi untuk kemanusiaan. Relawan kemanusiaan di Legian Kuta Bali memiliki cara unik untuk meringankan beban warga yang kesulitan ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Menyambut perayaan Hari Raya Natal, sekaligus untuk menghibur warga, para relawan desa adat Legian membagikan ratusan nasi kotak gratis dengan mengenakan kostum Santa Claus. Untuk mendapatkan makanan gratis ini, warga pun diminta menjaga jarak dan wajib mematuhi aturan protokol kesehatan, seperti pemakaian masker. Meski harus antri menunggu giliran mendapatkan bagian nasi kotak, warga terlihat tetap sumringah dengan kehadiran para Santa Claus. Sentuhan damai perayaan Natal dan Tahun Baru di tengah situasi COVID-19 ini, diharapkan memberi kekuatan dan energi baru bagi seluruh umat untuk terus bisa bertahan di tengah pandemi yang tak jelas kapan usainya. Tingginya antusias warga untuk mendapat makanan gratis dalam razia perut lapar Santa Claus di kawasan Legian Kuta, membuat ratusan nasi kotak yang disiapkan para relawan langsung ludes hanya dalam hitungan beberapa menit. Dan enak. Ini sekali lagi kita thank you kepada Miss Sharon dari Australia. Ya, masyarakat kita merasa sangat bosan, kemudian mereka merasa sangat tertekan karena ekonomi tidak berputar. Dan kita juga tidak tahu pariwisata kita kapan akan dibuka. Dengan kondisi ini, kita lihat masyarakat kita banyak yang perlu mendapat sentuhan terutama makanan. Oleh karena itu, rahasia perut lapar LPM Kelurahan Legian ini berjalan secara stabil, periodik, dan berkelanjutan setiap hari. Dan hari ini kita disupport oleh beberapa donatur yang kuat, misalnya dari Australia, dari Mrs. Karen, yang perwakilannya ada di Bali, Pak Gede Artunaya, kemudian ada Pak Butulion, dan juga ada Bu Dewi. Kemudian kita di LPM Kelurahan Legian juga disupport oleh Scholar of Sustenance dari United States of America. Kemudian juga ada warga desa adat Legian sendiri yang memberikan support kepada kita. Nah, oleh karena itu, kegiatan ini harusnya memang kita lakukan dalam bentuk yang unik, karena orang dalam kondisi pandemi ini, mereka perlu hiburan, satu. Yang kedua, mereka sudah sepanang di rumah selama hampir 10 bulan. Dengan sentuhan Santa Claus, kebetulan tanggal 25 Desember adalah perayaan hari Natal. Tentu sentuhan Natal ini kita berharap ada sentuhan damai, ada sentuhan kebahagiaan, ada sentuhan kesejahteraan buat mereka. Karena memang nuansa Natal adalah nuansa universal, sehingga kita tampilkan Santa Claus untuk memberikan semacam nuansa bahwa kita merayakan Natal dan Tahun Baru yang sudah dekat ini. Sekali lagi kepada umat Kristiani kita sampaikan selamat merayakan Natal, dan kepada seluruh masyarakat kita sampaikan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Meskipun kita ada di tengah pandemi, kita melakukan work from home, kita melakukan physical
physical distancing. Kita tetap harus semangat karena kita harus bangkit untuk melawan pandemi COVID. Salah satu cara efektif adalah kita harus tetap happy dengan menampilkan ikonik-ikonik seperti hari ini. Tampilnya Santa Claus, mereka para penerima bantuan tidak hanya berharap untuk mendapat bantuan, tapi mereka bisa tersenyum hari ini. Itulah energi kita untuk bangkit dari pandemi COVID. Enak. Bagus sekali, saya sangat beruntung sekali. Terima kasih, Pak. Ya, sangat sekali ini bagi saya di musim corona gini. Ya, memang masyarakat di Kuta ini kan membutuhkan. Terutama yang rantauan gitu. Saya terima kasih aja sama Dr. Lurah Legian. Saya mengucapkan terima kasih karena corona musim kerja nggak bisa. Saya maklumi, terima kasih kepada warga Legian. Meringankan ya, dan membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya masyarakat yang memang butuhkan makanan karena tidak ada pekerjaan, tidak ada income. Kami berharap makanan yang kami bagi setiap 2 hari itu dapat membantu mereka. Ya, semua pasti dapat, pastinya banyak banget, nanti enak juga. Masyarakat yang membutuhkan, dan makanan ini sangat enak, kemudian higienis, dan khusus dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Ini dilakukan setiap hari oleh RTM Gelora Legian, dan hari ini bekerja sama dengan Mrs. Karen dari Australia dan juga Sekolah Rumsus Tenet dari United States of America. Silakan yang masih butuh nasi, kami masih siapkan nasi gratis untuk Anda. Selain membagikan makanan gratis untuk tetap menerapkan pendisiplinan protokol kesehatan dalam suasana perayaan Natal, para relawan dengan pakaian Santa Claus juga membagikan masker gratis kepada wisatawan yang kedapatan tak memakai masker. John, where you come from? Australia. Aussie. Yay, okay. Keep going on and please wearing your face mask properly, ya. Yeah? Okay, so thank you, ya. Yeah. Santa Claus, pakai masker harus tetap melakukan kebiasaan kecuali makan, minum, merokok, dan ciuman, ya. Mbak, kenapa nggak pakai masker, Mbak? Ada. Lagi pilek.